semoga dapat diluk. Kita coba ya guys ya. Kita ini nih, apakah dapat diluk atau tidak ya? Semoga dapat diluk sih. Gue pengen banget dapat diluknya sih. Waduh, keren banget guys kalau dapat diluk ya. Kita cobain aja nih. Tuh, semoga diluk tuh ya. Oke, bintang 3 senjata. Dapat Beido. Gua dapat Beido, guys. Karakter baru ya. Oh, mantep nggak tuh? Wah, gua kurang tahu tuh, tapi dapat Beido ya, lumayan ya. Karakter baru lagi setidaknya, guys ya. Oke, dapat karakter baru, guys. Lumayan karakternya. GG. Oke, dapat pedang ya, kayak penggunaannya pedang besar ya. Dan dia elemennya elektro. Oke, lumayan santuy. Santuy. Kita coba gacha lagi, dapetin diluknya ya sekarang ya. Coba nih, gacha dapat lagi dong, diluk dong. Oke, semoga dapat hero lagi ya guys ya. Jangan weapon please. Oke, dapat. Yah, Ember bintang 4 dapat dia. Ngapain dapat Ember bintang 4 lagi, cuy? Astaga, dapetnya Ember dong. Ya ampun, dapetnya Ember, cu. Ya bener banget dah, dapetnya Ember. Sedih banget dapetnya Ember, ya ampun. Ya, kita lihat karakter baru kita ya. Wah, hai, Beido. Ini langsung aja nih. Bisa kita maksimalin nggak? Bisa nih, KT. Oke, kayaknya bisa langsung kita maksimalin ya, guys ya. Gue mau ngecek juga nih, Beido skillnya apa ya, langsung kita maksimalin, gak pakai lama. Oke, level 20 dan Beido ini kemampuannya kayaknya, ini apa ini? Oh, bisa buka ini ya, kalau misalkan sama ya guys ya, cepet sama. Wih, lumayan tuh buat buka si constellationnya ya, kalau misalkan punya apa ya, duplikat ya, hero-nya duplikat. Let's go. Wedew. Dapat Beido, bosku. Hop, skill-nya apa? Apa nih? Wow. Wah, pedang berat ya. Skill-nya pasti sama semua, kurang lebih ya kalau pedang berat. Wih, mantap jiwa. Beido, guys. Beido. Oke, sekalian nyoba Beido ya guys ya. Kita lawan bos ini ya nih guys. Kalau nggak salah ini bos level 38 ya. Oke, langsung aja kita trigger ya. Bos level 38 ya nih. Wuts. Woi, santai bro. Waduh. Susah ya, pedang berat soalnya. Kayaknya enakan pakai Ember ya kalau lawan bos-bos kayak gini gitu. Ya nggak sih guys, kalau gue sih kayaknya lebih enakan pakai Ember ya kalau lawan bos-bos kayak gini ya. Tuh, gila, lebih berasa banget kalau Ember sih. Emang paling the best ini si Ember sih. Aduh, duh. Oh iya, ini bosnya Elektro ya, nggak bisa gue lawan pakai Beido ya. Aduh, sayang dong gue udah dapat. Wish. Dapat Beido, cuman nggak bisa digunain juga Beidonya, karena bosnya elektrik guys. Jadi harus pakai Ember lawannya. Aduh, sayang. Waduh, wow. Dia dead sitting bro. Tahu nih si bos Elektro ini apa? Ini termasuk bos nggak sih ini? Oke. Wih. Apa tuh? Woi, apaan tuh? Oke, ini kita bisa langsung hit aja ya. Oke, santuy.
Eh. Oke, miss dikit, santai. Ini hujan ya, guys ya. Aduh, geser geser. Wait. Oke, santai. Santai. Oh, ini yang puzzle-puzzle lagi ya. Oke, santai. Ini mah tinggal ngindar-ngindar aja nih harusnya ya. Hup, kalau lompat bisa. Wih. Oke, santai. Ember lagi. Kayak gue harus dapetin pemanah kali ya. Soalnya pemanah nih. Aduh, bingung juga nih. Dipakai terus, guys. Waduh, soalnya gue cenderung juga, aduh. Gue juga cenderung takut gitu, guys. Kalau misalkan lawan bos-bos kayak gini tuh nggak pakai jarak jauh gitu. Oke, santai. Kalau pakai Beido. Hup. Kita pukul. Waduh, aduh, aduh, aduh. You got me. Aduh. Oke, menang guys. Aduh. Oke, dapat apa nih? Lightning Prims ya. Kita dapat Lightning Prims tuh. Sama Tiara Thunder. Aduh, niatnya mau pakai si Beido ya kan. Mau nge-review dia gitu. Eh, lupa. Bosnya elektrik. Jadi nggak bisa dipakai si Beidonya. Aduh. Oke, lumayan ya guys ya. Intinya ini dapat si Beido ya, elektrik. Trikal, cuman ya kalau heavy sword kayaknya skillnya gitu-gitu aja ya kalau heavy sword, tapi nggak apa-apa. Sebenarnya gue pinginnya di look dapetnya Beido ya, nggak apa-apa lah, sama-sama two-handed sword ya, pushing ya. Yang penting dapet neng Beido, paten.